Anda kembali di CNN Indonesia Today, pesenam berdarah Indonesia Amerika yang mewakili kontingen Lampung, Sujiati Kelanaritma Narendra berhasil meraih 2 emas dan 1 perak di PON ke-20 Papua. Keberhasilan atlet yang pernah tergabung di tim gimnastik junior Amerika ini disambut sukacita. Saat syukuran atas keberhasilan meraih 2 medali emas dan 1 perak di PON Papua, rumah suci ramai dengan kedatangan anggota keluarga, kerabat serta rekan-rekan sesama atlet senam. Suci meraih emas dari senam ritmik nomor perseorangan, alat bola, dan pita simpai. Sementara medali perak diraihnya dari nomor seluruh alat. Keberhasilan Suci meraih prestasi ini merupakan hasil kerja keras selama hampir 2 tahun. Suci awalnya hanya ditargetkan meraih 1 medali emas oleh sang pelatih. Suci akan kembali berlatih untuk mempersiapkan diri di kejuaraan nasional dan SEA Games mendatang. Games. Jadi tahun depan kita masuk pelatnas untuk SEA Games dan semoga bisa dapat medali. Persiapannya hanya kita dulu ke luar untuk training camp di Bulgaria. Setelah kembalinya dari PON ini sih ya program latihan tetap berlanjut karena kita kan punya turnamen bukan hanya di PON saja, jadi kita juga tidak boleh cepat puas diri. Saya sudah bilang sama Suci, minggu ini pun sudah harus sudah masuk ke tracknya, ke program latihan.